بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حضرين وحضرات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut bulan mulia, bulan Ramadan. Sekarang sudah 20 Syaban, berarti sekitar 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci yang memberikan kita banyak sekali janji-janji, mengingat kita adalah hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kesalahan. Sungguhnya bulan Ramadan menjanjikan ampunan yang luar biasa, menjanjikan surga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar sufidat syayatin." Jika telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Dibukanya pintu-pintu surga pertanda bahwasanya rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun dan mudah untuk masuk surga karena pintu-pintu sudah dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat, mararatu syayatin, gembong-gembong setan dibelenggu, yang menunjukkan mereka tidak leluasa untuk menggoda. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayunadi munadin, ada yang menyeru, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir, wahai pencari kebaikan semangatlah, wahai pencari keburukan berhentilah. Dan kita mendapatkan seruan tersebut dalam hati kita tatkala di bulan Ramadan. Betapa semangat kita untuk beribadah dan betapa takutnya kita bermaksiat di bulan suci tersebut. Bulan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tatkala Nabi menamakannya bulan yang penuh berkah, artinya pahala di situ dilipat gandakan. Beribadah di bulan Ramadan tidak sama dengan beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya Ibnu Abbas mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Jadi kata Ibnu Abbas, wa ajwad ma yakun fi Ramadan, dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Ini menunjukkan tidak mengapa seorang tatkala di bulan Ramadan lebih semangat beribadah daripada hari-hari yang lainnya. Itu suatu perkara yang wajar. Allah menjadikan bulan ini bulan spesial. Bulan spesial. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di situ diturunkan Al-Qur'an. Karena begitu spesialnya bulan Ramadan, sampai Nabi SAW melarang kita berpuasa menjelang bulan Ramadan, agar puasa di bulan Ramadan menjadi spesial. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah lewat tengah Sya'ban, maka jangan berpuasa, tidak boleh lagi berpuasa. Kecuali yang biasa puasa sunnah, maka silakan melanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "La taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumain, illa rajulun kana yasumu sauman falyasum." Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Kecuali seorang yang sudah biasa berpuasa, maka lanjutkanlah puasanya. Tapi yang tidak biasa puasa, tidak boleh puasa. Agar apa? Agar puasa Ramadan menjadi spesial. Bahkan di hari yang diragukan, misalnya tanggal 30 Syakban, ini sudah satu Ramadan atau belum, Nabi melarang kita berpuasa di hari tersebut. Kata Ammar bin Yasir, "Alladhi yasumu man soma fil yaumi alladhi yushakku fihi faqad asa abal qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Allah janjikan terbebaskan dari neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqau minan nar wa dzalika kullu lailah." Dan bagi Allah ada hamba-hambanya yang terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Jadi setiap malam sejak awal malam Ramadan hendaknya kita serius. Kita berharap di awal malam kita sudah tercatat, si fulan terbebaskan dari neraka jahanam. Kalau ternyata kita tidak berhasil di awal malam, masih ada malam kedua. Kalau tidak tercatat di malam kedua, masih ada malam ketiga. Sampai malam ke-29 atau malam ke-30. Janji Allah untuk mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam. Dari sini kita tahu kesalahan orang-orang menyampaikan hadis yang dhaif.
yang dikatakan bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadan itu 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga bebas dari neraka jahanam. Ini hadis yang dhaif secara sanad dan matannya mungkar. Karena yang benar setiap malam ada rahmat, ada ampunan dan ada pembebasan dari neraka jahanam. Itu berlaku setiap malam. Karena kalau kita ambil zahir hadis ini, 10 hari pertama rahmat. Kalau ada orang yang meninggal di 10 hari yang pertama baru dapat rahmat, belum diampuni ya. Kalau 10 hari kedua baru diampuni, belum bebas dari neraka jahanam. Ya, dan ini tidak benar. Sejak malam pertama sudah mendapatkan rahmat, ampunan dan bebas dari neraka jahanam. Kemudian ya, kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan, keyakinan dan berharap ampunan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih, salat malam dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan dihapusi dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya ikhwan, hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan terlalu banyak. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dan siapa di antara kita tidak punya dosa? Kita banyak dosa kita kumpulkan selama setahun. Ya, telinga tidak bisa kita jaga, lisan tidak bisa kita jaga, pandangan tidak bisa kita jaga. Kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan di bulan Ramadan. Oleh karenanya para salaf dahulu, mereka setengah tahun berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena mereka tahu Ramadan adalah bulan suci, bulan yang mulia, bulan yang sangat spesial. Tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ibadah di bulan tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan seorang diberi taufik oleh Allah beribadah di malam Lailatul Qadar, ya. Dengan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia beribadah 83 tahun. Seandainya umur dia tinggal 10 tahun dan tiap tahun dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan beribadah selama 830 tahun. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan Allah menjadikan Ramadan spesial, ada Lailatul Qadarnya, sehingga kalau kita bersaing secara amal ibadah kita kalah dengan mereka. Maka Allah beri anugerah Lailatul Qadar, barang siapa diberi taufik oleh Allah beribadah di malam tersebut yang mendatangkan keridhaan Allah, maka dia seakan-akan beribadah 83 tahun. Oleh karenanya ini kesempatan bagi kita ikhwan dan akhwat agar kita serius bisa beribadah di bulan Ramadan. Karenanya barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan ternyata dia tidak diampuni, maka ini hamba yang celaka. Kata Nabi SAW, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat dan dia tidak diampuni. Ini hamba yang celaka. Kenapa? Setiap malam Allah kasih kesempatan, namun sampai lewat 29 hari, 30 hari, dia tidak diampuni, ini hamba yang parah. Ini hamba yang parah. Maka didoakan kecelakaan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan dan Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya pada malam hari ini kita akan mempelajari fikih singkat bagaimana beribadah di bulan Ramadhan. Taib, yang pertama yang kita bahas adalah kita menunggu satu Ramadhan ya. Dan untuk mengetahui satu Ramadhan, maka ada dua metode yang diikuti oleh masyarakat. Yang pertama metode melihat hilal, ru'yatul hilal. Yang kedua metode hisab. Adapun metode melihat hilal, inilah metode empat mazhab, bahkan sebagian ulama mengatakan ijma ulama, ya, tidak ada yang menyelisihi bahwasanya menentukan satu Ramadan harus dengan melihat hilal. Adapun hisab itu hanyalah membantu namun tidak menentukan. Dengan hisab kita bisa memperkirakan apakah hilal terlihat atau tidak. Tetapi yang menentukan satu Ramadan adalah terlihatnya hilal, bukan wujudul hilal, bukan adanya
hilal. Dalilnya kata Nabi SAW, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqmilu iddata sya'ban 30 atau faqdurulah. Kata Nabi SAW, berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah karena melihat hilal. Kalau kalian terhalangi dari hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, fa in hala bainakum wa bainahu sahab. Kalau ada penghalang antara kalian dengan hilal, ada awan yang menghalangi, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi hadis-hadis seperti ini, hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, mengisyaratkan bahwasanya yang menjadi patokan adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Karena bisa jadi hilal itu ada tapi terhalangi oleh awan. Makanya Nabi mengatakan wa in hala bainakum wa bainahus sahab. Kalau seandainya kalian terhalangi dari melihat hilal, apa yang dilakukan? Maka lanjutkan bulan Sya'ban 30 hari. Berarti besok belum satu Ramadan. Inilah metode yang ditempuh oleh empat mazhab dan juga metode ditempuh oleh pemerintah kita, ya, sehingga kita tinggal menunggu kapan pengumuman satu Ramadan. Saya gambarkan secara sederhana. Misalnya metode hisab dengan hisab kita bisa menentukan letak-letak matahari, posisi matahari, sehingga kita bisa menentukan waktu-waktu sholat. Demikian juga kita bisa menentukan posisi bulan, tanggal sekian posisi bulan di mana, dan bisa jadi hisab tersebut akurat. Memang ada khilaf di antara ahli hisab, tetapi banyak hisab yang akurat. Tetapi metode hisab ini hanya menentukan posisi bulan, tidak menentukan terlihat atau tidak. Karena yang jadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihat hilal atau tidak. Saya ulangi, yang menjadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihat hilal atau tidak. Contoh, ya, kalau hilal ini misalnya ini adalah cakrawala. Jadi hilal kapan dilihat? Hilal dilihat tatkala matahari tenggelam. Begitu titik matahari tenggelam, orang akan melihat hilal. Nah, hilal itu kalau berada di atas cakrawala, misalnya kita di pinggir pantai, kemudian matahari tenggelam. Nah, kalau hilal tersebut 4 derajat di atas cakrawala, berarti hilalnya agak besar. Dan dia akan bertahan di cakrawala sekitar 4 kali 4 menit, sekitar 16 menit, dan dia akan tenggelam. Setelah matahari tenggelam, hilal juga akan tenggelam. Ya, tetapi dia berada di cakrawala agak lama, kalau 4 derajat. Kalau dia 3 derajat berarti hilalnya semakin kecil, umurnya masih sangat muda, dan dia hanya bertahan 12 menit kemudian dia tenggelam. Kalau hilalnya 2 derajat di atas cakrawala, semakin pendek, semakin muda lagi, semakin tipis lagi, dan dia hanya sekitar 8 menit di atas cakrawala kemudian tenggelam. Kalau 1 derajat dia sangat tipis sekali dan 4 menit langsung hilang. Oleh karenanya begitu matahari tenggelam orang berusaha lihat. Nah, menurut kenyataan yang ada, kalau hilal masih di bawah 2 derajat itu enggak mungkin terlihat. Kenapa tidak mungkin terlihat? Dia sangat tipis sehingga dia masih kalah dengan sisa cahaya matahari yang tenggelam. Paham? Matahari tenggelam masih ada cahayanya kuning. Ini menutup hilal yang sangat tipis yang cuma 2 derajat di atas apa? Cakrawala. Nah, kalau kita hitung dengan metode hisab, ternyata hilal umurnya baru 1 derajat, kemungkinan besar tidak terlihat. Tetapi kita tetap berusaha melihat. Tetap berusaha menjalankan sunnah, berusaha melihat, ya. Karena pernah terjadi kalau tidak salah di Yordania, sampai pemerintah mengumumkan berdasarkan hisab tidak mungkin terlihat. Tahu-tahu terlihat. Entah salah hisabnya, entah hilalnya terlebih terang, enggak tahu. Intinya, secara hisab, kalau hilal dihitung ternyata umurnya baru 2 derajat ya cakrawala, maka ini sangat sulit untuk terlihat. Kenapa? Dia sangat tipis dan dia cuma di udara sebentar, di cakrawala sebentar, di langit sebentar, kemudian dia masih kalah dengan cahaya matahari yang apa? Yang masih kuat. Tapi kalau menurut perhitungan hilal 3 derajat, 4 derajat makin dilihat. Maka dilihat apakah terlihat atau tidak. Jadi saya katakan metode hisab hanya membantu tetapi tidak menentukan, karena yang menjadi patokan adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Bisa jadi menurut hitungan hilal ada tapi enggak mungkin terlihat. Contoh, seorang menghitung hilal cuma 1 derajat di atas cakrawala. Ada enggak hilalnya secara hitungan? Secara hitungan ada atau tidak? Ada. Mungkin dilihat? Enggak mungkin terlihat. Nah, terus kita puasa atau tidak? Tidak. Berarti yang jadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihatnya apa? Hilal. Sebagian
ormas menjamakkan antara dua metode ini. Mereka menggunakan hisab, tetapi kalau hilal berapa derajat baru kita puasa menurut hisab. Tapi yang benar bahwasanya metode yang benar adalah metode empat mazhab, adalah melihat hilal. Kalau hilal terlihat kita puasa besok, kalau hilal tidak terlihat maka kita tidak puasa. Dan kita punya kaedah al yakin la yazulu bisyak. Kita sekarang masih di bulan Syakban dengan penuh keyakinan, dan kita tidak berpindah kepada bulan Ramadan kecuali ada keyakinan bahwasanya sudah masuk bulan Ramadan. Bagaimana? Dengan dua keyakinan. Terlihat hilal berarti besok Ramadan, atau menyempurnakan Syakban 30 hari berarti besok Ramadan. Karena bulan tidak lebih dari 30 hari bulan Hijriah. Paham sampai di sini? Intinya tinggal tunggu pengumuman nanti ya. Pengumumannya tanggal 5 ya, 5 Mei ya, insyaallah 25 Syakban. Maka malamnya kita tinggal tunggu pengumuman apakah besok satu Ramadan atau tidak. Jika tiba pengumuman ternyata besok satu Ramadan, apa yang kita lakukan? Maka tentunya kita sholat tarawih, kemudian kita persiapan untuk sahur dan untuk berniat puasa. Niat puasa harus dilakukan sejak malam hari. Kata Nabi SAW, malam yubayitis siyam minal lail fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Dan ini perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, seorang boleh berniat di pagi hari. Boleh. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis dan diikuti oleh para sahabat. Ya, Nabi SAW dalam beberapa hadis bertanya kepada istrinya, hal indakum to'am di pagi hari, apakah ada sarapan wahai istriku? Kata istrinya, tidak ada. Kata Nabi, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Nabi tanya lagi kepada istrinya, hal indakum to'am, apakah ada makanan? Kata istrinya, tidak ada. Kata Nabi, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya sekitar ada 6 sahabat mengikuti cara Nabi. Kalau mereka bertanya kepada istri mereka, ada sarapan atau tidak? Istrinya mengatakan tidak ada, kata para sahabat, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa ya. Sungguh bahagia para istri kalau punya suami seperti ini ya. Mami ada makanan? Tidak ada. Kalau gitu papi puasa ya. Besok lagi, mami ada makanan sarapan enggak? Papi mau kerja. Enggak ada papi. Kalau gitu papi puasa. Besoknya lagi, mami ada makanan enggak? Enggak ada. Mami ngapain aja? Papi sudah puasa 2 hari mami. Sampai kapan papi puasa terus? Jadi ini dalil bahwasanya seorang puasa sunnah dia boleh berniat di siang hari. Dia boleh berniat dengan syarat sejak pagi dia belum makan dan belum minum. Seandainya dia berniat jam 9. Bedanya kalau dia berniat jam 9 maka argo pahalanya baru berjalan jam 9. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Kalau dia baru berniat jam 10 pagi, argo pahalanya baru jalan jam 10 pagi. Ini puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus dari malam. Karena Nabi berkata, barang siapa yang tidak memasang niatnya sejak malam, tidak ada puasa baginya. Nah, kita di malam hari kita berniat ya. Apakah harus mengucapkan lafal tertentu? Jawabannya tidak harus. Karena Nabi SAW waktu berpuasa tidak mengucapkan lafal-lafal niat tertentu, dan para sahabat juga tatkala mereka berpuasa mereka tidak mengucapkan lafal-lafal tertentu. Dan Nabi berkata, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, sebaik-baik solat adalah solat Nabi, sebaik-baik puasa puasa Nabi, sebaik-baik haji hajinya Nabi. Tatkala Nabi berpuasa tidak melafalkan lafal-lafal tertentu dalam niatnya, maka kita pun berusaha mengikuti Nabi, kita tidak perlu melafalkan. Karena sebaik-baik puasa adalah puasa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang sudah berniat dalam hatinya berarti sudah niat. Contoh dia pergi ke tukang jual nasi goreng, dia bilang, "Pak, beli nasi goreng." Niatnya buat sahur ya. Berarti dia sudah niat memang untuk apa? Berpuasa. Taib. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setelah berniat kita jangan lupa makan sahur. Sahur ini adalah ibadah yang mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya tidak ada hadis yang memalingkan, tidak ada yang ijma' bahwasanya sahur itu sunnah, maka saya akan katakan sahur itu wajib. Karena terlalu banyak hadis yang menyuruh untuk sahur. Tapi hukum sahur tidak wajib, hanya sunnah. Contoh, Nabi berkata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur ada keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tasahharu walau jur'atan mimma. Bersahurlah meskipun hanya seteguk air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al farqu bainan al faslu baina wa baina
Siyami ahlul kitab aklatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan makan sahur. Ini semua ya menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan masalah sahur. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahur secara berjamaah. Dari Zaid bin Thabit, kami tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebagaimana ada buka berjamaah, sahur berjamaah juga ada, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak apa-apa berkumpul temu dengan kawan-kawan, janji untuk sahur bareng, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sahur bareng dengan para sahabat. Taib, kita bersahur sampai kapan waktu terakhir sahur? Waktu terakhir sahur sampai adzan subuh. Kalau adzan subuh sudah dikumandangkan, maka harus berhenti. Harus berhenti. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena itu limit batasan yang Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fal ana bashiruhunna wa bataqu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimu siyama ila al-lail." Kata Allah, sekarang di malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Sampai jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, summa atimu siyama ila lail, sempurnakan puasa kalian sampai malam hari. Ini dalil tegas dari Al-Qur'an bahwasanya batasan kita bersahur adalah sampai terbit fajar. Sebelum terbit fajar kita boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan istri. Makanya Nabi SAW bersabda, inna bilalan yu'adzinu bil lail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Kata Nabi SAW, sungguhnya Bilal mengumandangkan adhan di malam hari, adhan pertama. Makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adhan kedua, yaitu adhannya ibnu ummi maktum. Oleh karenanya yang tersebar di masyarakat adanya imsak, pengumuman 10 menit sebelum adhan, itu bukan berarti larangan, tapi kalau ada pengumuman imsak, 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 berarti berhati-hati, karena 10 menit lagi sudah azan. Masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh berhubungan dengan istri, masih boleh. Ya, 10 menit lumayan ya, bisa satu piring, bisa dua piring. 10 menit cukup lama. Kalau ente bangun terlambat 10 menit, lumayan bisa makan dan minum ya. Waktu yang efektif 10 menit. Jadi selama belum azan masih boleh makan dan minum, masih boleh berhubungan dengan istri. Tetapi kalau sudah azan harus berhenti. Harus berhenti. Tayyib, sebagian ulama membolehkan jika seorang dikumandangkan azan dia boleh minum. Berdasarkan hadis, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi, fala yadh'u hatta yaqdhi hajatahu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sementara gelas berada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai dia minum. Ini diambil zahir hadis oleh sebagian ulama bahwasanya rukhsah keringanan dari Nabi kalau kita sedang bersahur, tiba-tiba kita dengar azan, maka kita segera akhiri dengan minum air putih. Namun jumhur ulama 4 mazhab mentakwil hadis ini. Kata mereka hadis ini zahirnya bertentangan dengan zahir ayat. Ayat mengatakan kalau sudah terbit fajar berhenti atau tidak? Berhenti, enggak boleh. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama Lajnah Daimah dan yang lainnya, bahwasanya hadis tersebut dibawakan kepada jika seorang ragu atau muadzin diadzan sebelum waktunya, atau dibawakan kepada makna-makna yang lain. Mereka berusaha mentawil, artinya 4 madhab berusaha berpegang dengan zahir ayat. Kalau sudah adzan tidak boleh makan dan minum. Dan saya lebih condong pada pendapat 4 madhab. Ya, karena zahir ayat jelas, makanlah dan minumlah sampai terbit apa? Fajar. Berarti kalau sudah dikumandangkan adzan berhenti. Berhenti. Kalau antum mengambil rukhsah pendapat sebagian ulama, ya cukup minum, jangan lebih daripada itu. Jangan sudah azan santai banget ya. Mami tolong keluarkan sambelnya, kerupuknya mami ya. Ya. Sambelnya, kerupuk makan santai. Papi sudah azan, papi uzur santai. Enggak boleh kalau sudah azan selesai. Jangan macam-macam, jangan main-main, jangan sampai puasa Anda tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diceritakan di sebagian tempat, sebagian pondok, ada ustaz sama murid-muridnya, mereka mungkin sholat malam bareng, kemudian mereka sahur bareng. Sudah dikumandangkan adhan di sekeliling masjid, akhirnya muridnya mengumandangkan adhan, kata ustaznya, sebentar, saya lagi makan, jangan dulu adhan. Subhanallah, enggak boleh, ente ngatur adhan ya, kenyang dulu baru adhan. Enggak, kalau sudah waktunya adhan, harus apa? Harus adhan, harus berhenti. Barang siapa terlambat bangun, ya sudah, dia bersabar, itu ujian baginya. Jangan dia nekat, sudah adhan, kemudian dia minum, sebagian ulama berkata, batal.
Sebagian ulama berkata itu batal. Ya. Sebagian ulama mengatakan rukhsah, yang penting minum saja, habis itu selesai. Habis itu selesai. Lebih hati-hati kita berhenti sebelum dikumandangkan apa? Azan. Ya. Taib. Sahur, dari kalimat sahur itu maknanya adalah waktu di akhir malam. Waktu di akhir malam. Oleh karenanya sunnahnya kita bersahur menjelang azan. Disebutkan Nabi SAW, antara makan sahur sampai didirikan solat sekitar membaca sitina ayat atau 100 ayat. Saya agak lupa lafalnya, 60 atau 100 ayat. Sekitar antara selesai Nabi makan sampai solat, bukan sampai azan, sampai solat, sekitar 20 menit, sekitar 15 menit. Berarti ini menunjukkan Nabi bersahur menjelang azan. Nabi bersahur menjelang apa? Azan. Itu sunnahnya. Ya kalau kita pun sahur taruhlah jam 4, sekarang azan jam 4.36, ya. Jam 4 kita sahur, jam 4.15 kita sahur. Jangan kita sahur jam 1 malam. Kalau jam 1 malam itu bukan sahur, namanya makan malam ya. Itu namanya makan malam. Oleh karenanya sahur itu dikerjakan menjelang azan. Ya, menjelang azan. Oleh karenanya Nabi mengatakan, makanlah kalian, Bilal masih azan silakan makan. Dan jarak antara azannya Bilal dengan azannya Ibnu Ummi Maktum cuma sebentar, mungkin 20 menit, 15 menit. Ya. Jadi para sahabat dahulu mereka sahur menjelang apa? Menjelang azan. Maka jangan seorang bersahur terlalu cepat jam 2 kecuali ada uzur ya, sehingga dia harus safar atau harus kegiatan, tetapi dia siapkan air minum menjelang azan dia minum sehingga dia dapatkan keberkahan makan sahur. Jangan lupa tatkala di sahur berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena di waktu sahur waktu penuh berkah, waktu turunnya Allah ke langit dunia. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain kita sahur, jangan lupa memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah atau untuk bermunajat kepada Allah di waktu sahur. Jika seorang telah bersahur ya, maka dia menjalani ibadah puasa di siang hari ya, di siang hari, dan dia berusaha mengisi harinya, siang harinya atau malamnya dengan beribadah, sisihkan waktu untuk bertilawah, sisihkan waktu untuk bersedekah, tadabbur Al-Quran ya. Dan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Oleh karenanya Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Dan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan datang muraja'ah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan. Berarti ini dalil Ramadan adalah ibadah khusus perhatian terhadap Al-Qur'an. Oleh karena sebagian ulama seperti Al-Imam Malik rahimahullahu taala, kalau sudah datang bulan Ramadan dia menutup majelis hadisnya, fa aqbala 'alal Qur'an, kemudian dia konsentrasi untuk mempelajari Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Oleh karenanya seorang berusaha di bulan Ramadan ini dia mengisi waktunya dengan banyak baca Al-Quran. Harus punya target, harus punya target. Ingin khatam Quran berapa kali dalam sebulan ini? Yang mau khatam Quran satu kali, maka berarti setiap hari dia harus baca satu juz. Ya. Satu juz berarti 10 lembar Al-Quran. Kalau dibagi 5 kali sholat, berarti setiap waktu sholat dia harus baca 2 lembar. Selembar sebelum sholat, selembar setelah sholat. Dengan dia menjalani ya, kedisiplinan ini, maka dia akan selesai 30 juz. Kalau ternyata dia sibuk siang hari, tidak sempat, maka dia rapel. Di malamnya sebelum tidur harus dia baca, harus selesai. Ya. Jangan dia bilang, saya rapel aja besok. Oh, nanti minggu depan aja. Enggak akan mampu. Enggak akan mampu. Oleh karenanya, harus serius. Kapan lagi kita, kita ini hidup cuma sebentar, ini waktu kita untuk manen pahala sebanyak-banyaknya, waktu untuk panen pahala di bulan Ramadan. Dan tatkala di bulan Ramadan ada yang harus kita jaga ya. Yang pertama, kita harus menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa. Dan yang kedua, kita harus menjaga diri dari pembatal-pembatal pahala puasa. Ada pembatal puasa, ada pembatal pahala puasa atau pengurang pahala puasa. Adapun pembatal puasa yang menjadikan puasa kita batal, para ulama sepakat ada 3 perkara, yaitu makan, minum dan jima. Makan, minum dan
jima, ya. Makan ma'ruf, kita makan sesuatu masukkan lewat mulut maka kita makan, batallah puasa kita. Minum, kita minum sesuatu maka batallah puasa kita, ya. Adapun jima, ini perlu antum ketahui apa makna jima. Jima yaitu iltiqa al-khitanain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza iltaqa al-khitanani faqad wajaba al-ghusl wa illam yunzil." Jika bertemu dua tempat sunat, maka telah terjadi, telah wajib mandi junub meskipun tidak ejakulasi, meskipun tidak keluar air mani. Jadi para ulama mendefinisikan namanya jima yaitu jika kepala zakar masuk dalam kemaluan wanita. Jika seluruh kepala zakar, bukan seluruh zakar, kepalanya saja yang jadi perhatian, namanya hasyafa dalam bahasa Arab. Kalau ternyata, karena disitulah yang dilakukan sunat pada kulit yang menutupi kepala zakar. Kalau kepala zakar masuk dalam kemaluan wanita seluruhnya, maka terjadi jima. Kalau belum masuk seluruhnya, maka belum terjadi jima. Maka seorang berhati-hati, ya, kalau dia kemudian bersyahwat, kemudian dia menggoda istrinya, kemudian dia tidak bisa menahan syahwatnya, akhirnya dia melakukan jima, maka jika kepala zakarnya sudah masuk di kemaluan istrinya, meskipun tidak terjadi ejakulasi, dia sudah batal dan dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Ya. Sebaliknya kalau ternyata dia menggauli istrinya tidak sampai kepala zakarnya masuk ke dalam kemaluan istrinya, entah dengan melakukan hubungan yang lain, kemudian akhirnya dia ejakulasi tanpa memasukkan kepala zakarnya ke dalam kemaluan istrinya, maka puasanya batal tapi tidak bayar kafarah. Tapi tidak bayar kafarah. Karena bayar kafarah kalau terjadi apa? Terjadi jima. Yang jomblo angkat tangan coba. Hah? Enggak, mereka lebih konsentrasi biasanya. Jadi ini harus kita ketahui hukum berkaitan dengan masalah ini, ya. Jadi yang paling berbahaya kalau seorang melakukan jima dengan sengaja kepada istrinya. Sebagaimana seorang sahabat ada yang melakukan jima di siang hari, maka dia lapor kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, saya telah binasa." Kata Rasulullah SAW, "Wama ahlakak?" Apa yang buat kau binasa? Kata dia, "Waqa'tu fi imraati fi nahari Ramadan." Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bertanya, "Fahal tastati'u an tu'tika raqabah?" Nabi sebutkan kafarahnya. Apakah kau mampu untuk membebaskan, memerdekakan seorang budak? Kata dia, "La astati', aku tidak mampu." Dia tidak punya duit. Dia seorang yang miskin. Maka Nabi beranjak kepada kafarah yang berikutnya. Kalau tidak mampu yang pertama, yang kedua. "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, "Saya tidak mampu." Ini 1 bulan saja dia gagal, apalagi 2 bulan berturut-turut. Maksudnya apa? Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ada bolong di tengah-tengah tanpa uzur, harus ulang lagi dari awal. Berat atau tidak? Bayangkan kalau dia bolong di hari ke-55 tanpa ada uzur, maka dia harus ulang lagi dari awal. Berat. Maka dia bilang, "Saya tidak mampu." Ya. Saya selalu ingat kalau bilang syahraini mutatabi'ain, saya punya guru di Madinah pernah mengatakan, "Saya ketemu orang Indonesia namanya syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut." Enggak tahu kenapa dinamakan anaknya 2 bulan berturut-turut. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dia bilang, "Saya tidak mampu." Kata Nabi SAW, "Fahal tastati'u an tut'ima 60 miskinan?" Apa kau mampu memberi makan 60 fakir miskin? Itu 60 bungkus bagi kepala 60 orang. Selesai. Kata dia, "Saya tidak mampu." Ini miskin. Akhirnya tidak ada pilihan keempat. Nabi terdiam. Ya. Maka para ulama mengatakan, bagaimana kalau orang tidak mampu? Ya sudah, gugur kewajiban. Tiba-tiba ada orang memberikan hadiah kepada Nabi 2 keranjang korma. Cukup untuk 60 orang. Maka Nabi berikan korma tersebut kepada laki ini. Kata Nabi, "Bayar kafarahmu, berikan kepada fakir miskin." Kata dia, "A'ala man afqara minna ya Rasulullah?" Apakah saya harus berikan kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada kami? "Wallahi ya ma baina labataiha," tidak ada ahlu baitin afqara minna. Demi Allah, tidak ada di kota Madinah yang lebih miskin daripada kami. Kami yang paling miskin. Kata Nabi, "Kalau gitu fa'atim ahlak," kalau gitu berikan kepada keluargamu. Akhirnya orang ini datang dalam kondisi ketakutan, pulang dalam kondisi senang. Kenapa? Pulang bawa korma. Lebih atum jangan coba-coba, ya. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tertawa melihat orang tersebut, tapi intinya orang sengaja melakukan jima dengan istrinya dosa besar.
Makanya dia berkata halaktu, saya binasa. Dan Nabi benarkan. Dalam sebagian riwayat ihtaraktu, saya terbakar wahai Rasulullah, terbakar dengan dosa sengaja menjima istri. Seorang jangan mengatakan ah gampang, cuma 60 bungkus berapa sih? Satu bungkus 10 ribu kali 60 berapa? 600 ribu. Ya udah enggak apa-apa, istriku sini enggak apa-apa. Saya bisa 1000 bungkus bisa. Ya enggak boleh. Bukan masalah bisa bayar bungkusan, tetapi dosa. Dosa Anda sengaja melanggar di bulan Ramadan, dosa besar. Tidak boleh, ya. Terancam dengan azab. Oleh karenanya barang siapa yang sengaja makan dan minum atau berjima, maka batallah puasanya. Batallah puasanya, bahkan sebagian ulama berpendapat dia tidak bisa mengganti dengan puasa yang lain. Dia wajib bertobat, tidak bisa diganti dengan puasa di qadha di waktu yang lain. Wallah alam bisab, ini pendapat sebagian ulama. Adapun kalau dia makan dan minum dan berjima tanpa sengaja, maka tidak mengapa. Kata Nabi SAW, man nasiya fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa kemudian dia makan atau dia minum, maka lanjutkanlah puasanya. Karena itu adalah Allah memberi dia makan, Allah berikan dia minum. Dalam riwayat yang lain, rizqun saqahullahu lahu. Itu rizki yang Allah kirim buat dia. Oleh karenanya kalau seorang lupa pulang dari kantor, kehausan, buka kulkas, ada teh botol, dia minum sampai habis, tambah lagi satu botol, alhamdulillah. Terus, antum puasa, oh iya, alhamdulillah. Kalau dia benar-benar lupa, maka itu halal bagi dia, itu rizki yang Allah kirim kepada dia, dua botol teh. Ya. Rizki. Ya. Sama seorang pulang lapar, kemudian Indomie dia masak, kemudian dia makan pakai sambal, pakai telur. Setelah itu, ya Allah, bulan Ramadan. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama khilaf, bagaimana kalau kita lihat orang di bulan Ramadan dia sedang makan dan dia lupa? Tegur atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tegur karena itu kemungkaran, ada yang mengatakan jangan ditegur, jangan potong rizkinya. Saya pernah ngisi pengajian, terus ketemu dengan seorang jemput saya, kita mampir di tempat warung hari Kamis kalau enggak salah. Teman saya puasa, saya tidak puasa. Kemudian karena masih pagi, maka dia pesan makanan. Pergi ke warung lah kita. Pak, ada mie ayam enggak? Kata penjualnya, belum siap, Pak, masih terlalu pagi. Pergi warung sebelah. Pak, ada Mbak, ada nasi goreng enggak? Oh, belum siap, Mas. Masih pagi. Akhirnya, ya udah, teh manis 2. Ya udah. Teh manis saya dengan dia. Setelah itu saya minum, dia juga minum. Setelah selesai minum, ya Ustaz, saya puasa, Ustaz. Ternyata rezeki dia cuma teh. Mie ayam enggak, nasi goreng apa? Enggak. Ya rezeki dari Allah, dia dapat teh pagi-pagi. Jadi kalau seorang lupa, maka itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lupa itu menjengkelkan tapi kadang menyenangkan, ya. Baik. Bagaimana kalau seorang lupa kemudian dia berjima dengan istrinya? Ini suatu yang agak susah terjadi, ya. Kalau lupa makan, lupa kemudian minum itu mungkin. Tapi kalau lupa kemudian jima, agak susah, ya. Agak susah. Tapi seandainya terjadi, maka tidak mengapa. Mungkin tidak tahu, dia lupa. Ya. Karena kalau dia lupa, istrinya juga harus lupa. Nah, kalau dua-duanya lupa, ini susah. Ya. Kalau suami lupa, istrinya lupa juga, ini susah. Kecuali pura-pura lupa, ya. Tapi intinya, kalau dia lupa, maka tidak ada hukumnya, tidak jadi masalah. Saya juga pernah lupa, ada bibi saya waktu itu masak, kemudian ini manis enggak, ya saya rasa tercoba. Kenapa puasa? Oh iya, lupa, ya sudah terlanjur, enggak apa-apa, namanya lupa, mau diapain, ya itu rezeki. Tayib, ini pembatal-pembatal puasa. Barang siapa yang melakukannya, maka puasanya batal. Puasanya batal. Ada yang lebih penting daripada ini, yaitu pembatal-pembatal pahala puasa atau pengurang-pengurang pahala puasa. Antum harus sadar, waktu antum berpuasa sejak subuh, argo pahala antum berjalan. Oleh karena sampai ada istilah tidurnya orang berpuasa juga berpahala. Itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi benar. Karena selama dia dalam kondisi puasa, bukan kita disuruh tidur, enggak. Tapi seandainya dia letih, dia tidur, argo pahala tetap jalan. Kenapa? Dia dalam kondisi apa? Berpuasa. Jadi sejak subuh dia sudah berpuasa, argo pahala jalan sampai maghrib. Makanya Nabi menyuruh kita menjaga kondisi ini. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnatun. Sungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa'idha kana yawmu siyami ahadikum. Kalau salah seorang kalian sedang berpuasa, fala yarfath. Jangan dia berkata-kata kotor, berkata-kata keji.
Wala yajhal, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Wala yaskhob, jangan teriak-teriak. Nabi larang, karena kita sedang dalam kondisi apa? Puasa. Dan ini mirip seperti seorang tatkala sedang ihram, maka dia harus jaga kondisinya karena argo pahala sedang jalan. Sama seperti orang berpuasa, sejak dia azan subuh sampai azan maghrib, argo pahala berjalan karena dia sedang berpuasa. Kata Nabi, jangan berkata-kata kotor, jangan teriak-teriak. Tidak boleh, berarti kita tidak boleh teriak-teriak sana teriak sini. Ya, tidak boleh. Bahkan kata Nabi, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un shaim. Kalau ada orang mencaci maki dia, jangan balas. Kalau ada orang mengajak dia berantem, jangan apa? Balas, katakanlah saya sedang berpuasa. Agar orang itu jangan cari gara. Ya, akhi, saya sedang berpuasa. Ya. Antum jangan manas-manasin saya ya. Saya sedang apa? Puasa. Jangan balas, jangan kita terpancing, jangan bilang saya lagi puasa, nanti pada maghrib kalau mau, pada maghrib. Di lapangan ya, saya tunggu kau sana ya. Sekarang jangan dulu. Enggak, jangan gitu. Gitu jangan diladeni. Karena kalau kita terpancing mengurangi pahala kita. Makanya hati-hati antum kalau di media sosial terpancing kemudian emosi maki, bahaya. Itu ya sudah, puasa dulu, puasa medsos ya. Kalau bisa jangan sampai pahala antum terkurang, berkurang. Ya, kita harus menjaga diri kita. Makanya kata Jabir bin Abdullah, ya, beliau berkata, fa idza sumta, kalau kau berpuasa, fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhib wal maharim. Kalau engkau sedang berpuasa, maka hendaknya lisanmu, hendaknya matamu juga berpuasa, hendaknya telingamu juga berpuasa, dan hendaknya lisanmu juga berpuasa. Jangan berdusta dan jangan kau melakukan perkataan-perkataan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang haram. Wada angka adal jar, jangan kau ganggu tetanggamu. Wal yakun alaika waqarun wa sakinah, hendaknya kau dalam kondisi bersahaja, tenang ya. Kata Jabir bin Abdullah, ya. Wala taj'al yawma saumika wa yawma fitrika sawa'an, dan jangan kau jadikan hari puasamu sama seperti hari-hari biasa. Enggak boleh disamakan. Anda argo pahala sedang berjalan. Maka jaga hari-hari puasa kita dengan menjaga akhlak, menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Ya. Di sana ada dosa-dosa yang para ulama menaskan bahwasanya itu membatalkan pahala puasa. Contohnya dusta, contohnya ghibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang yang salat malam, salat tarawih, dia tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali hanya begadang dan keletihan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada al-qaula az-zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta tatkala sedang berpuasa, Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Ini kata para ulama, siapa yang dusta batal puasanya, batal pahalanya. Puasanya sah tapi pahalanya enggak ada. Dan dalam Islam ada yang seperti ini, ibadahnya sah tapi pahalanya tidak ada. Contoh, seorang pergi ke dukun, maka solatnya tidak diterima 40 hari. Man ata kahinan aw arrafan fasalau an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun atau para tidak normal bertanya sesuatu, maka tidak diterima solatnya 40 hari. Dia solat 40 hari sah, tapi tidak ada pahalanya. Man syaribal khamra lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang minum khamar, dia sudah bertobat 40 hari, solatnya tidak diterima. Barang siapa berhaji dengan harta haram, tidak diterima hajinya. Kata sebagian orang dahulu, sebagian fuqaha mengatakan, barang siapa yang zaman dahulu berhaji dengan harta riba, harta haram, harta curian, harta merampok, harta menzalimi orang lain, maka dia pergi dengan untanya, kemudian dia mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, kemudian tanggal 9 dia pergi ke Arafah, kemudian dia wukuf di situ bersama untanya, kemudian dia melanjutkan pergi ke Muzdalifah malam tanggal 10, kemudian selanjutnya, maka yang haji adalah untanya, bukan dia. Kenapa? Karena dia berhaji dengan harta yang haram. Dia berhaji dengan harta yang haram. Oleh karenanya, bisa jadi seorang berpuasa tidak ada pahalanya. Meskipun sah, kita tidak bilang kamu harus ganti puasamu. Tidak ada qadha. Tapi pahalanya tidak ada. Di antaranya kalau dia berdusta. Hati-hati antum sekarang di zaman fitnah, zaman medsos. Jangan berdusta dan jangan ikut menyebarkan berita dusta. Saya pernah ngisi suatu pengajian di suatu stasiun televisi, ya, di titik-titik TV, pokoknya adalah.
Saya ngisi di mereka pegawai, bukan di stas, bukan di live, bukan, tapi pegawai-pegawainya. Dan saya sampai pada hadis ini, saya bilang orang yang berdusta pahala puasanya enggak ada. Maka salah seorang pegawai bertanya di hadapan mereka rame-rame, "Ustaz, kami di bulan Ramadan disuruh bikin berita dusta oleh direksi." Bayangkan. Kami disuruh bikin berita dusta oleh direksi. Yang tidak diterima pahala puasanya direksi atau kami juga? Saya bilang semuanya. Gimana direksi yang suruh ente kerjain? Enggak boleh. Ente tahu berita dusta, ente jangan sebarin. Sudah saya sampaikan hadis bagaimana Nabi melihat seorang disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat tentang seorang kadzab yang bibirnya dirobek, mulutnya dirobek sampai hari kiamat. Ditanya, Nabi bertanya, "Siapa ini?" Kata Jibril, "Kadzabun yakdzibu bikadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq." Seorang yang berdusta dengan satu dusta, maka diser dari dia sampai menyampai penjuru dunia, maka disiksa sampai hari kiamat. Sekarang antum kalau mau dusta gampang, ente bikin berita dusta, ente enter, sudah tersebar kemana-mana, puasa ente tidak ada pahalanya sama sekali. Di antara dosa yang dinaskan oleh para ulama membatalkan pahala puasa adalah ghibah. Ini hati-hati. Ini masa-masa ghibah ya. Zaman-zaman ghibah sekarang ini. Oleh karena kita hati-hati, jangan kita spekulasi dengan pahala puasa kita. Sudah enggak usah ghibah. Kalau Anda ternyata dalam grup ada grup ghibah, Anda left. Anda bilang, "Para bapak-bapak yang terhormat, saya mau left. Sampai ketemu habis Ramadan." Udah, ente daripada ente tidak masuk dalam majelis ghibah, ente tidak bisa menegur, ente di situ ikut melihat ghibah, ente tidak bisa mengingkari, penting ente keluar. Dan ini terutama ibu-ibu, ibu karena bahaya, ghibah paling banyak di ibu-ibu. Ngerumpi paling banyak di ibu. Kalau bapak-bapak biasanya tidak ya. Biasanya kalau bahasanya tentang poligami, bukan tentang ghibah. Ibu-ibu, ya ini bahaya, masalah ghibah ini hati-hati, karena ini bisa membatalkan pahala puasa. Adapun Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muhalla, dia berkata, siapa bermaksiat puasanya batal, bukan cuma pahalanya, puasanya batal, harus diqadha. Ini pendapat Ibnu Hazm, tapi pendapat tidak kuat. Yang benar, puasanya tetap sah, tetapi pahalanya yang apa? Yang batal. Oleh karena tadi kita ingat nasihat dari Jabir bin Abdullah, "Idza sumta," kalau kau berpuasa, "falyasum sam'uka wa basaruka," hendaknya pendengaranmu puasa, matamu juga puasa. Dan ikhwan, kita sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah, ya. Antum selama di bulan Ramadan jaga pandangan. Kalau bisa tidak usah nonton macam-macam, enggak usah nonton. Kalau bisa enggak usah nonton berita, enggak usah nonton. Karena ente nonton berita, yang bawa berita cewek. Cewek cantik, pakaiannya seksi. Dia tidak tahu bulan Ramadan. Dia tidak peduli ya. Ya. Apalagi saya pernah menonton zaman dulu, ada seorang artis ditanya, "Mbak, kenapa berpenampilan gini-gini?" Kata dia, "Saya niatnya menyenangkan orang." Repot. Bulan Ramadan dia pakai jilbab menyenangkan para penontonnya ya. Ini membuat pahala orang-orang kena roaming seluruhnya. Berkurang. Kalau kita melakukan maksiat, pahala kita berkurang. Makanya ada teman saya pernah cerita, "Ustaz, saya pernah umrah, habis umrah travel bawa ke Mesir, kemudian kita nonton tarian perut di Mesir." Saya bilang, "Ente pahala umrah, ente kena roaming. Harusnya kalau ente mau nonton dulu tali perut, baru ente bertobat kepada Allah." Kalau memang ente harus bermaksiat. Tapi kalau ente habis umrah kemudian sudah berbagai macam pahala, terus ente nonton tali perut, kena roaming. Nah, kita demikian kalau kita puasa, kita lihat yang macam-macam, kena roaming. Nabi dulu bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Hati-hatilah kalian, jangan duduk di pinggir jalan. Jangan, kenapa? Karena banyak yang kita lihat. Banyak yang kita lihat, banyak yang kita komentari. Lihat orang gemuk banget, ghibah. Lihat orang kurus banget, ghibah. Kita juga bayangkan. Lihat cewek melotot. Lihat ini norak. Kita susah enggak komentar. Makanya jangan duduk di pinggir jalan. Sehingga sebagian sahabat mengatakan, "Rasulullah, kami harus duduk di pinggir jalan." Kata Nabi SAW, "Kalau kalian harus duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu," maka tunaikanlah hak jalan. Apa hak jalan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Ghaddul basar," tundukan pandangan. Jaga pendengaran, jaga lisan, jangan komentar macam-macam, hati-hati. Kita di zaman fitnah, zaman mencela, zaman mencaci, zaman hoax, zaman berita tidak tahu kita akan validitasnya, kebenarannya kita enggak tahu. Antum baca berita, antum tahu yang menyebarkan ini siapa, yang buat siapa, sikoh atau tidak, ente enggak pernah tahu. Ini orang sholat atau tidak yang bikin berita ini. Ya. Oleh karenanya seorang hati di bulan Ramadan, mending jangan macam-macam deh.
Kita belum tentu bisa bertemu Ramadan dan belum tentu bisa bertemu Ramadan berikutnya. Oleh karena jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran. Kalau bisa grup-grup left dululah. Ya, grup-grup kalau bisa ditinggalkan agar kita bisa konsentrasi beribadah di bulan Ramadan. Tapi hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka kita berpuasa sampai maghrib. Kalau sudah tiba maghrib, maka boleh untuk berbuka. Kapan maghrib? Tatkala matahari terbenam. Matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, maka saatnya seorang berbuka. Kata Nabi SAW, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa wajabat asy-syams wa gharabat asy-syams faqad aftar as-sha'im." Kalau malam sudah datang, kalau siang sudah pergi, matahari sudah tenggelam, maka sudah saatnya berbuka. Dan di antara sunnah adalah menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda. Seperti orang-orang Syiah, mereka tidak berbuka kecuali sampai nampak bintang-bintang. Ya, kita tidak sama dengan orang Syiah. Kita berbuka matahari tenggelam, kita berbuka. Oleh karenanya suatu hari Nabi SAW sedang bersafar bersama sebagian sahabat. Kemudian matahari tenggelam, maka Nabi berkata, "Ya Bilal, inzil fajdah lana." Wahai Bilal, turun siapkan buka puasa. Kata sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, inna alaika naharon." Masih siang. Kata Rasulullah SAW, "Buka puasa." Kata sebagian, karena masih terang, matahari baru tenggelam masih kelihatan terang, tapi Nabi tahu matahari sudah tenggelam. Sebagian sahabat mengatakan, "Lau amsaita ya Rasulullah, kalau ditunggu sebentar ya Rasulullah." Sampai sebagian sahabat mengatakan, "Matahari sudah tidak kelihatan, tapi kalau kami naik di atas unta mungkin masih kelihatan." Saking cepatnya Nabi suruh berbuka. Begitu tenggelam Nabi suruh berbuka. Ini dalil bahwasanya di antara sunnah adalah ma'ajjalul fitr wa akharus sahur. Kata Nabi SAW, "La yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr wa akharus sahur." Sementara manusia dalam kebaikan jika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan ini sunnah yang tersebar di masyarakat Indonesia. Ada istilahnya ta'jil. Habis apa? Ta'jil. Ta'jil itu dari bahasa Arab, artinya menyegerakan, untuk menyegerakan. Ta'jilan, tapi harus pakai ain. Ta'jil, jangan pakai hamzah. Ta'jil. Kalau ta'jil bahasa Arab artinya mengakhirkan. Beda antara hamzah dengan ain. Kalau ain, ta'ajil artinya apa? Menyegerakan berbuka. Kalau ta'jil pakai hamzah artinya mengakhirkan. Tapi enggak apa, maksud antum ya ta'jil ya. Ta'jil pakai ain. Ta'jil. Itu sunnah Nabi, bersegera untuk apa? Berbuka. Jangan tunda-tunda. Begitu Allahu Akbar langsung apa? Berbuka. Seandainya antum misalnya sedang duduk di pinggir pantai bersama istri menantikan sunset ya. Kemudian antum duduk mengintai matahari, tahu-tahu matahari tenggelam. Tenggelam langsung antum buka, jangan lama-lama. "Mami, sudah tenggelam, buka." Jangan bilang, "Jangan dulu papi, siapa tahu mataharinya naik lagi." Enggak akan naik lagi. Kalau naik lagi berarti hari kiamat. Udah tenggelam enggak bakalan naik lagi. Meskipun orang-orang belum ada yang azan, Anda di mata Anda sudah matahari tenggelam, sudah berbuka. Oleh karena saya tanya sama antum. Kalau antum ada bangunan 100 lantai, mana yang lebih dahulu berbuka? Lantai 100 atau lantai 1? Hah? Basement dong, tidak kelihatan mataharinya. Coba saya sama antum, mana yang duluan buka? Lantai 1 atau lantai 100? Lantai 1 angkat tangan coba. Yang lantai 100 angkat tangan. Ragu-ragu. Yang benar yang di luar buka lantai 1. Kenapa? Yang di lantai 100 matahari masih kelihatan ya. Matahari masih kelihatan ya. Karena kalau lihat gini kan kelihatan. Oleh karenanya, saya pernah mengalami waktu saya naik pesawat, kemudian pilot mengatakan sudah waktu berbuka untuk Jakarta dan sekitarnya, saya mau mendarat. Saya buka jendela, matahari masih kelihatan. Ternyata dia berbicara tentang waktu di darat. Orang sebagian berbuka padahal matahari masih apa? Kelihatan. Jadi hati-hati, ada yang pilot hati-hati, jangan kasih pengumuman apa salah-salah ya. Taib, apa sunnahnya kita berbuka? Segera berbuka, kemudian kita makan rutab. Kata Nabi, rutab, kalau enggak ada rutab korma, kalau enggak ada korma apa namanya, air putih. Itu sunnah. Sebagian orang mengatakan, "Ustaz, rutab korma sunnah, tahu goreng wajib Ustaz." Bagi orang Indonesia ya, jangan dulu tahu goreng belakangan, yang penting sunnahnya dulu kita kerjakan. Kita bilang bismillah, kemudian kita minum,
Kita baca dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Artinya telah hilang dahaga, telah basa kerongkongan, dan telah tetap pahala insya Allah taala. Kalau ada yang baca doa dengan baca yang lainnya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki aftartu, maka yang diperbolehkan. Tidak ada hadis yang sahih tentang doa ini, tapi diamalkan oleh sebagian salaf sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Selain kita boleh berdoa dengan doa apa saja, tetapi kalau kita mau yang sunnah, dhahabadh dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Hati-hati, jangan berbuka dengan kemaksiatan. Sebagian orang begitu Allahu akbar Allahu akbar langsung rokok. Dhahabadh dhama'u wabtallatil uruku. Telah hilang dahaga, telah terbakar kerongkongan. Jangan, udah. Ente bulan Ramadan berhenti dari merokok. Usahakan jangan apa? Merokok. Ya, sabar. Ya. Insya Allah satu bulan lewat sudah tidak merokok lagi. Jadi sunnahnya kita makan secukupnya agar jangan terlalu kekenyangan, agar kita bisa ibadah sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat taraweh. Jangan lupa tatkala hendak berbuka berdoa. Ya, bisoim farhatan, bagi orang berpuasa dua kebahagiaan. Farhatun inda al-iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala berbuka, kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabb-nya. Datang sebagian hadis bahwasanya doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Dalam sebagian riwayat tatkala dia berbuka, ya. Intinya secara umum orang berpuasa berdoa kapan saja diperbolehkan. Terutama tatkala dia di puncak-puncak lapar, di puncak-puncak dahaga. Orang yang di antara pemandangan yang sangat indah yang selalu saya lihat waktu di Madinah adalah tatkala hendak berbuka. Orang-orang mengadakan tangan, orang-orang menangis menjelang berbuka, ya, di Masjid Nabawi. Mereka berdoa minta kepada Allah, luar biasa. Ini yang kurang hidup di tanah air, ya. Ya, sebagian orang saat kalau mulai berbuka dia mengamankan, tahu isi diamankan. Ini diamankan. Ya, sudah ente sudah amankan berdoa, amankan sebelumnya. Jangan masih mengintai terus. Udah ente amankan dulu, tinggal berdoa sudah. Insya Allah nggak ada yang ngambil. Yang ngambil itu kurang ajar betul. Insya Allah nggak ada yang ngambil. Ente amankan, ente berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu di detik-detik itu doa antum dikabulkan. Di detik-detik itu pak dosa-dosa antum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kemudian taraweh. Kita bicara tentang hukum taraweh. Taraweh, tahajud, solat malam, semuanya namanya qiyamul lail. Qiyamul lail. Hanya jadi taraweh itu dikerjakan solat berjamaah di bulan Ramadan, spesial di bulan Ramadan. Karena pada bulan-bulan yang lain solat malam tidak dikerjakan berjamaah kecuali terkadang tidak mengapa. Tapi yang rutinitas sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Istilah taraweh itu muncul belakangan. Tidak ada istilah tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada cuma qiyamul lail atau tahajud. Taraweh diambil dari tirwaha, jamak dari tirwaha artinya istirahat. Karena dahulu para salaf kalau mereka sholat dua rakaat lama, kemudian mereka istirahat. Kemudian mereka sholat lagi dua rakaat lama, kemudian mereka istirahat. Istirahat-istirahat ini dalam bahasa Arab namanya taraweh. Kumpulan dari istirahat-istirahat. Menunjukkan bagaimana berjuangnya mereka sholat malam. Kalau kita kan enggak, dari awal selesai baru terakhir istirahat. Karena sholat kita apa? Cepat. Sholat kita cepat. Tapi para salaf dulu mereka sholat dua rakaat lama, kemudian mereka istirahat, atau mungkin berapa rakaat mereka istirahat. Seperti Al-Imam Malik di zaman beliau di Madinah, orang sholat 40 rakaat. Sholat tarawih 40 rakaat. Oleh karenanya yang benar dalam sholat tarawih tidak ada jumlah rakaat tertentu. Kalau ingin menjalankan sunnah adalah 11 rakaat atau 13 rakaat dengan panjang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau lebih daripada itu tidak mengapa. Yang penting disepakati oleh jamaah, kemudian mereka sholat taraweh. Berusaha cari imam yang enak, yang kalau kita keluar dari masjid tersebut, kita merasa tambah iman. Jangan kita sholat yang cepat-cepat. Ada orang mengejar jumlah rakaat, tapi cepat-cepat jangan. Kita ingin sholat mau 11, mau 20, yang penting kita nyaman. Setelah sholat kita merasa tambah iman. Karena sebagian orang mencari sholat yang paling cepat. Saya ingin sholat di sana. Kenapa? Al-Fatihahnya satu nafas. Masya Allah. Itu kurang canggih. Saya ingin yang Al-Baqarah satu nafas. Ada tidak? Jadi maksud saya, jangan cari yang cepat-cepat. Cari yang kita sholat memang menyenangkan. Cari masjid. Karena kita butuh tambah iman. Di bulan Ramadan ini saat yang tepat untuk menambah iman. Barang siapa yang sholat sama imam, kata Nabi SAW, man sholla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam, pahala sholat semalam suntuk. Kalau ternyata dia masih pingin sholat lagi setelah taraweh, pingin sholat sendiri, dipersilahkan dia sholat dua rakaat, tapi jangan witir lagi, karena kata Nabi, la witroni filailah, tidak ada dua witir dalam satu malam.
Demikianlah para hadirin hadirat, fikih singkat tentang bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan, Allah balikna Ramadan, ya, dan semoga kita bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.